semua kepala sekolah harus memahami tentang manajemen sampah di sekolah. Bagaimana dari seluruh jumlah yang dihasilkan itu dikelola sampai dengan residunya maksimal 20%. Tetapkan ini jadi aturan yang disiapkan oleh Pak Kadisdik. Terus kedua, buatkan cara atau metode edukasi kepada siswa secara standar. Apakah itu dijadikan ekstrakurikuler ataupun cara yang lainnya. Buatkan hal ini jadi secara sistematis ya, masif dilakukan di sekolah secara serius gitu. Nah yang ketiga, peran kita, peran dinas pendidikan dalam mengelola sampah, mengedukasi masyarakat, memberikan manfaat ke masyarakat, ini tolong dijadikan target kita. Bantu kita semua, pemerintah kota Bandung, menyebarkan kesadaran tentang sampah ini ke masyarakat sesuai dengan domisili tempat sekolah itu berada.